Hai teman-teman, saat ini saya berada di objek wisata Baby Grave yang ada di Kambira. Hanya saja kelihatannya sudah tutup dan kita akan coba turun ke tempat perkuburan bayi itu nanti ya. Nah, ini adalah toko-toko souvenir-souvenir yang pernah ada di lokasi ini. Tapi sayang ini sudah tutup ya. Kelihatannya sudah sangat lama tutup. Padahal objek wisata ini dulu sangat ramai loh didatangi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai macam souvenir pun ada di tempat ini. Namun sayang, mungkin itu hanyalah akan menjadi tinggal kenangan saja. Sekedar teman-teman ketahui bahwa Baby Grave ini adalah perkuburan bayi, tapi bukan perkuburan bayi seperti pada umumnya ya. Tetapi perkuburan ini adalah di mana bayi-bayi itu dikubur di dalam batang-batang, di dalam sebuah batang pohon. Jadi ada sebuah pohon yang ditempati untuk menguburkan bayi-bayi tersebut. Namun juga tidak semua bayi yang dikuburkan di dalam situ. Ada bayi-bayi tertentu seperti yang kita lihat kemarin yang ada di daerah Pangdi di atas. Tapi coba kita akan turun karena pohon dari perkuburan Baby Grave ini katanya sudah lama jatuh. Makanya teman-teman tadi bisa melihat bahwa sekitar sini itu sudah sangat terbengkalai ya, padahal memang pohonnya sudah tidak berdiri lagi dan wisatawan-wisatawan juga sudah mungkin sudah tidak datang lagi. Makanya toko-toko souvenir itu sudah pada tutup. Nah, ini dia lokasi pohon yang di mana Baby Grave itu berada. Cuman sayang kalau pohonnya sudah jatuh, sudah tidak berdiri lagi. Pohon yang dulunya berdiri kokoh, yang menjadi tempat peristirahatan bayi-bayi mungil ini, sekarang ikut terbaring dan akan termakan oleh waktu. Jadilah bidadari-bidadari mungil, wahai kalian yang telah mengganggu mereka. Thank you.
bayi yang meninggal dan ditaruh dalam pohon ini itu adalah bayi yang berusia di bawah 6 bulan dan belum tumbuh gigi susunya. Dan pohon ini adalah pohon tara, di mana pohon ini dipilih sebagai tempat menguburkan bayi karena memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu atau ASI. Dan proses pemakamannya pun di mana pohon tara tersebut dilubangi dengan diameter yang seukuran dengan bayi. Kemudian jenazah bayi itu diletakkan dalam lubang pohon itu tanpa dibungkus sama sekali. Selanjutnya lubang ini ditutup dengan menggunakan ijuk. Oke, kita lanjut guys. Dari sini kita akan coba pergi ke Swaya, di mana Swaya itu merupakan tempat pekuburan raja-raja orang Sangalak pada masanya.